Oke teman-teman, kembali lagi di channel ini dan kali ini kita ada satu figur terbaru dari Rebor, yaitu Rebor Stargazer Diplodocus. Yuk disimak. Untuk produk Stargazer ini dia memiliki tiga bagian ya, yang harus di disassemble sendiri dan juga seperti biasa ada satu postcardnya ya, kosong belakangnya. Ini biasa produk Rebor ada satu postcard ini, dan ini ada kepalanya dan juga bagian ekornya dan badannya. Untuk kepala sendiri ini dia bendable ya, jadi bisa di kita buka, kita bahas dulu detailnya satu persatu. Nah, kepalanya ini detailnya seperti ini teman-teman. Nah, untuk lehernya, scalpnya juga cukup halus. Tone warnanya ini lebih ke dark gray ya, mungkin ya abu-abu ya. Ada sedikit belang-belang hitamnya di sini, dan ini untuk pennya, untuk colok ke badannya ya. Ini bendable ya, jadi nah ini bisa ditekuk ya, jadi bisa diposekan sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Untuk mulutnya sendiri ini kebetulan tidak ada artikulasi ya, jadi hanya kelihatan aja ini sambungannya, tapi ini bukan artikulasi. Ya, matanya dicat dengan warna coklat hitam. Dicat dengan warna hitam aja ya. Ada sedikit bagian tone warna pink, agak pink pada kepalanya ya. Sendiri ini juga ada markingnya. Ya, scalpnya juga sangat bagus dan sangat detail ya. Kita bisa lihat skin teksturnya. Ya, juga duri-duri di atasnya. Dan ini juga bendable ya, teman-teman ya. Jadi benar-benar materialnya ini seperti Rebor lawas yang dulu sudah discontinue, itu Rebor Monty di Tanoboa. Itu bendable sekali ya, dan sangat dicari orang sekarang ya. Sampai ujungnya ini tuh scalpnya, sampai bagian terkecil pun masih diberikan scalp yang sangat detail. Ini untuk tekstur bawahnya. Overall sangat menakjubkan untuk scalp ini. Jadi teman-teman tidak akan menyesal untuk memiliki figur ini. Oke, ini sendiri, nah ini adalah bagian untuk penyambungan kepalanya. Dan kita bisa lihat scalp badannya, ini cukup menakjubkan juga ya detailnya. Ya, ini untuk kakinya dicat dengan warna hitam. Dan juga skin teksturnya kita lihat ada sedikit variasi juga di bagian warna hijau dan hitam. Ini juga ada tekstur-teksturnya dan durinya. Dan juga bagian bawahnya ya, ini cukup natural. Ada markingnya juga Rebor di sini, dan ini terakhir adalah bagian untuk menyambungkan ekornya. Ya, jadi kita lihat ini terdiri dari tiga bagian, dan bagusnya adalah ekor dan kepalanya ini adalah bendable. Jadi bisa diposekan sesuai dengan yang teman-teman mau. Jadi kira-kira seperti ini teman-teman ketika sudah dipasang. Dan kalau kita ukur untuk panjangnya, ini panjangnya sangat panjang ya, sekitar 79 sampai 80 cm ya. Dan tingginya itu sekitar 14 cm. Jadi figur ini sangat panjang, dan kalau teman-teman mau panjang ini butuh space yang sangat besar lagi ya.
Kalau kita bandingkan figur ini dengan figur Mamenchisaurus dari Pieneso sebelumnya, nah Pieneso ini cukup kecil ya. Jadi kita bisa lihat juga untuk badannya sendiri, ya jauh lebih besar si Rebor, dan detailnya juga sama-sama bagus ya. Untuk tone warnanya juga sama-sama natural, cuma saya lebih suka Rebor punya. Ya, lehernya sama-sama panjang dan ekornya jauh lebih panjang yang Rebor ya. Oke teman-teman, jadi sekian review figur kita kali ini dari Rebor Stargazer Beetle Locus. Kalau teman-teman suka channel ini, mohon dukungannya dengan like dan subscribe ya. Terima kasih.